Dog. Man, that guy's loading so bad. I'm like, sombong amat. Oke, halo bosku semuanya, ketemu lagi bareng gua. Nah, di video kali ini gua bakalan coba tukar job aja kali ya. Dikarenakan di sini aku karena job upholster udah terlalu lama dan juga di sini aku masih punya EC 1300. Aku di sini bakalan coba bermain santai aja di server Narcissist itu, yaitu untuk investasi gold bar aja ya cuy ya. Di sini gua bakalan coba ganti job yang enggak terlalu susah dan juga enggak terlalu makan waktu atau nolek bosku ya. Jadi ibaratnya tuh gua on sebentar doang, beli ACC terus offline, ganti lagi terus offline gitu bosku ya. Di sini gua bakalan coba ganti job Treasure Hunter sih rencananya ya bosku ya. Di sini karena ini katanya sih, kata teman aku, kalau untuk job yang santai dan juga ya enggak terlalu banyak makan waktu, cukup kalian pasang on, ya tinggal off, ya tinggal ambil aja klaim, dan itu hadiahnya juga random bosku ya. Di sini gua bakalan coba rencananya mau pindah job Treasure Hunter aja karena di sini kita bakalan coba bereksperimen gitu bosku ya. Kira-kira seperti apa job Treasure Hunter ini cuy? Gua enggak nge-review job ini, gua cuma pengen ganti job bosku ya. Untuk santai-santai aja cuy, karena akunan sini kan mumpung gak laku juga kan, akun gua jelek juga kan. Gitu cuy. Jadi sini gua bakalan coba ganti job aja. Langsung. Oke, karena di sini gua ada 1300. Let's go. GB gua balik cuy. Hihi, 1.200 gold bar gua. Oke, di sini kita bakalan coba ganti job. Kita mau coba ganti job Treasure Hunter, bosku ya. Di sini kita bakalan coba job ini karena job ini cukup santai daripada yang semuanya yang membutuhkan sesuatu itu. Gua bakalan coba akun ini aja karena gold bar-nya mau gua jual gitu loh cuy. Mungkin siapa tahu kalian yang server Nancy butuh gold bar mungkin dari gua. Mumpung gua masih ada stok ini, bisa kalian PM gua aja bosku ya dari Instagram. Kalau ada anaknya mungkin rate-nya lebih murah lah cuy. Kalau yang apa, kalau yang di luar mungkin beda lagi cuy. Seperti itu ya. Sini kita langsung aja coba langsung pakai job ini aja. Oke, gua udah job Treasure Hunter. Dan di sini gua bakalan coba cari-cari tahu dulu. Di sini sih gua belum ada cari tahu sumpah. Langsung pindah-pindah aja, cuk. Sumpah. Nih gua udah ganti. Udah pada ganti semua. Langsung kita upgrade aja kali ya. Ntar kita coba cek dulu. Job Treasure Hunter tuh sih katanya sih rata-rata cuma yang perlu di-maxin 2 ini sih. Ntar ini gua maxin dulu aja. Oh, level 1 doang. Ini kita maxin dulu. Oke, ini udah gua max. Terus kita lanjut sampai ke berapa ya ini ya? Sebentar cuy, gua bakalan coba tanya-tanya dulu cuy. Oke, sabar ya. Tomorrow. Oke cuy. Nah, di sini udah berbeda hari bosku ya. Aku rekaman waktu pertama kali reset ke job Treasure Tracker ini bosku. Karena ya akun ini cukup untuk santai aja lah cuy, berhubung gak laku. Tapi kalau misalkan masih ada yang beli, boleh kalian DM aku bosku ya. Aku di sini cuma make SC-nya untuk ganti job jadi Treasure Tracker karena daripada nggak on sama sekali, mendingan aku jadi Treasure Tracker aja kan. Jadi udah siap aku daily gitu, aku on akun ini, pasang lagi, off lagi, gitu aja sih bosku ya. Gua nggak terlalu peduli sekarang dengan akun ini, kalau ada yang beli boleh lah, cincai-cincai lah cuy, gitu kan. Oke, di sini kita langsung aja upgrade. Gua udah tanya sama orang yang udah pernah menjadi Treasure Tracker ini. Jadi di sini gua bakalan coba sampaikan Treasure Expert 4 bosku ya. Oke, sini kita bakalan coba upgrade aja. I want to search promotion. Ini gua upgrade aja karena kan GB ku banyak juga. Let's go. Oke, sudah GB ku kembali normal 5.541.000. Oke, di sini kita udah dapat ya. Udah dapat semua, udah max. Sekarang aku bakalan coba menghitung-hitung apa aja yang perlu kita upgrade, bosku ya. Di sini kita coba cek sama-sama, cuy. Oke, di sini kita bakalan coba cek di bagian ini dulu. Ini kalau nggak salah ini number deteksi chip itu kita bisa menambah setiap hari ya. Jadi ini maksudnya kalau misalkan kita mau nambang setiap hari, ini sih kayaknya perlu di max in. Karena ini untuk menambah slot kita cuy, berapa chip yang bisa kita tanam per hari bosku ya. Di sini menambah 1, 1, 1, 1 gitu bosku ya. Jadi sekarang ini kita bisa bikin yang hijau, mana sih yang perlu aku bikin itu? Ini nano kita hidupin dulu. Yang ini mana sih dia? Waduh, malah ke atas dong. Mana yang perlu kita buka ini? Oh ini ya, ini yang basic cuy, yang warna hijau. Kalau misalkan kita beri warna ungu bisa juga ya.
Oke, di sini kita bakalan coba unlock dulu apa yang perlu kita unlock, cuy, untuk kayak firearms, aux, armor gitu ya. Sini kita bakalan coba buka dulu yang bagian ini sih kayaknya ya, karena ini firearm fuel 10% raising the restoration result by level. Oke, berarti ini firearm fuel ini untuk yang energized weapon, cuy. Ini penting banget, ini perlu di maxin. Sini gua maxin aja karena banyak, cuy. Duit gua di sini tuh 7.600. Oke, ini udah unlock. Terus ini yang untuk aux ya. Ini untuk aux meteoric iron fragment gua maxkan juga kalau bisa nih. Bisa sih sebenarnya. Oke, udah max. Oke, di sini kayaknya kita bakalan coba upgrade. Ini apa nih? Pinch penies. Ketika kita menggunakan tracer energize, oh ini tuh energize gak penting ya cuy, karena akun ini aku cuma untuk online, pasang itu offline, panen gitu aja bosku. Jadi ini gak penting. Ini apa? Oh, ini penting nih. Kalau misalkan kita bisanya 10, sekarang jadi 12 gitu loh ya. Ini apa nih? Upgrade the mining machine, the tracer 15% change to get extra tracer digging. Ini enggak cukup karena butuh level getter 95 kata temanku yang energize armor agak sedikit kurang bosku ya. Menurut temanku bosku, karena temanku itu udah tracer tracker, jadi enggak apa-apalah kita ikutin saran dia ya, dan juga harganya mahal anjir. 1.200. Meninggal, Pak, meninggal. Ini kita upgrade aja. 1 apakah nambah? Oh, jadi 4. Wah, pedih sih anjir. Ini kita buka-bukain dulu lah 1% lah. Ini apa nih? Ini struktur. Kita buka 1. Terus ini apa? Ketika kita ini menambah kecepatan, gak penting karena aku masang off gitu aja ya. Terus ini apa? Oh, ini untuk nambah, ini penting nih. Ini kita upgrade dulu, Pak. Sampai max kali ya. Oke, ini udah max. Ini apa? Engine. Kita buka 1 aja, gak usah max kan. Ini apa nih? Extraction permit. Ketika kita enggak daily extra permit kuota, kita mendapatkan 2. Oh, ini kesempatan dalam satu mesin dapat 2 ya. Jadi di sini kayaknya kita buka 1 aja. Ini apa? Detection chip formula intermediate detection chip. Ini kita coba buka 1. Wah, mahal sih sebenarnya sih. Ini furniture ya. Ini furniture ya. Jadi di sini kita upgrade 1 aja, enggak usah banyak-banyak, Pak. Ini tinggal berapa nih? 740.000 bosku ya, XP ku ya. Oke, ini apa sih gunanya sih? Oh, ini enggak usah, ini enggak penting. Ini oh, nggak penting nih. Nggak usah. Nggak penting juga. Karena aku masangnya cuma terus bentar aja sih. Detection chip. Oh, ini yang warna hijau ke yang biru itu ya? Chipnya ya? Oke, kita satuin. Ini yang biru sih. Upgrade dari basic ke intermediate. Jadi kita ambil yang ini aja karena ini ke yang ungu ya. Dari intermediate ke advanced chip. Oke, jadi ke ini yang ungu ya. Oke, 5% mendapatkan 1. Oh, ini kalau kita bikin bosku bisa dapat bonus gitu, bisa dapat lebih gitu-gitu maksudnya ya, intinya cuy. Oke, jadi kayaknya begini aja cuy yang perlu kita upgrade ya. Yang lebih penting sih dua ini sih sebenarnya sih. Ini perlu juga nggak ya kalau misalkan kita dapat struktur, dapat yang bagus gitu loh. Oke, udah. Sekarang gua mau coba bikin itu gimana ya. Kita coba pasang kali ya. Kita coba pasang. Gimana sih menjadi seorang tracer tracker? Katanya sih bakalan jadi miskin. Ya gua bodo amat sih cuy. Sini kita coba bikin 10 bisa. Kita coba bikin. Wow, ada apa ini dengan map? Oh, karena shelter land ya. Karena shelter land mini bosku ya. Oke, kita bakalan coba ke what the heck. Apa itu? Sini kita ke Esterona terlebih dahulu aja ya cuy ya. Kira-kira kita ngapain aja nih gitu bosku ya. Gue bakalan coba ke Esterona terlebih dahulu cuy. Oke, kita udah tiba di map Esterona. Wah, helikopternya keren cuy. Sesudah shelter land, nanti kita juga review ya mungkin ya. GG helikopternya, Pak. Oke, di sini kita bakalan coba langsung aja pakai chip tracer tracker ini ya cuy ya. Ya ini sih sebenarnya untuk sebagai curhat-curhatan juga sih sebenarnya cuy. Aku bikin konten kali ini cuy. Oh, berarti ada di depan nih. Kita ke arah di depan. Kita cek-cek dulu gimana gitu loh ya. Oke, arah kanan lurus. Ya, ini sebagai kayak akunku ini sebagai percobaan lah mau dibikin apa konten. Ah, di sini bisa nih. Oke, kita pasang dulu. Hey, kau ganggu saja kau ini. Aduh, aku nggak pakai senjata lagi, Pak. Bentar, cuy. Bentar, cuy. Hey, ganggu saja kau. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita bisa discover nih.
Ya, tujuan aku sebenarnya ganti job tracer tracker ini untuk santai aja, cuy. Nggak perlu pakai bensin yang disuruh upgrade sampai 1 jam karena kan aku sesudah masang ini langsung off gitu loh. Nah, ini kita pasang nih. Nanti auto ke apa kita ke lemari gitu kan. Aku kadang nggak rela gitu loh, cuy, meskipun akunku jelek gitu loh, meskipun dijelek-jelekin gitu nggak suka aku, cuy. Ya tapi gimana gitu loh, karena aku udah fokus di akun CT, cuy. Kalau misalkan akun ini aku fokusin, nanti akun CT aku terbengkalai kan, percuma aku beli akun, Pak. Gitu ya. Malah Oke, masih bisa dipasang ya. Kita coba dulu. Oke, nah ini mungkin kalau masang-memasang nih gua bakalan skip dan kita bakalan sampaikan di sesudah nyampe di apa ya, di mail aja ya, cuy ya. Oke, di sini gua bakalan skip aja, cuy. Sampai jumpa di 1 jam sesudah ini, cuy. 2 jam kemudian. Oke, cuy, di sini kita udah lebih dari 1 jam, bahkan mau reset ya, cuy ya. Mau reset hari, cuy. Di sini kalau kalian enggak percaya, nih kita lihat udah jam 2. Jam 2 sekian ya, cuy ya. Di sini kita bakalan coba langsung aja cek ya. Di sini gua udah dapat notif-notifnya. Ini dia. Treasure digging. Apa aja yang kita dapat nih? Aduh, dapat XP suram, dapat GB. Oh, nice. Hoki-hokian sih sebenarnya ya. Mana dia? Oh, ini dia. Oke, ini apa nih? Kita claim aja. Oh, ini, cuy. Apa ini? Life cast iron. Ini struktur. Ini firearm. Ini furniture. Ini apa nih? Kita ambil semua aja. Kita coba ambil ya. Seru sih ini sebenarnya jobnya ya. Cukup santuy gitu, cuy. Nah, ini dia. Kita coba cek yuk sama-sama nih. Wah, ini fresh sih menurutku ya. Menurutku masih fresh banget ini. Apa ini? Treasure kita buka. Let's go, boom. Oh, dapat floor. Oke, not bad. Ini apa nih? Small kursi kural wall. Gak apa-apa, kita buka aja. Ini apa? Firearm full. Oh, nice, warna hijau ya. Oke, kita buka semua. Ah, dapat furniture. Jatuh ya. Oh, masuk ke mile kalau misalkan full. Oke. Oh, gitu ya, cuy. Ntar nih kita terpaksa bikin ruangan baru sini karena aku kan udah nggak job upholster lagi, cuy. Waduh, sayang banget ya. Ini kita pindahin dulu. Ini dia, apa ini? Life cast iron, berarti ini aux ya, aux. Betul nggak ini aux? Oh, ini armor. Oh, yang satu lagi aux, berarti salah aku, cuy. Kebalik-balik ya, nggak apa-apa lah. Berarti di maxkan aja, no problem gitu, cuy ya. Ini apa? Nah, ini mantap, ungu, cuy. Ini kalau dijual berapa ya, cuy ya? Gak apa-apa, disini kita simpan aja dulu. Nih, kita giniin kan, ini udah ada nih. Sisanya kita taruh aja di sembarang dulu aja, karena aku juga tidak kepeduli gitu loh. Ini cuma untuk pasang-pasang doang gitu ya, cuy ya. Oke, bosku semua, mungkin sekira sampai di sini terlebih dahulu tentang gua udah reset job di akun Yulio yang Nancy City Battle ya. Itu untuk cukup santuy, cuy. Jadi sehari gua bisa nambang gitu aja ya, bosku ya. Santai sih, cuy. Oke, sampai di sini terlebih dahulu. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa tinggalkan like. Jika kalian suka, silahkan dislike ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.